Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, dan ini adalah inceran yang sedang diburu orang-orang. Berapa orang bilang ini skip, tapi kalau saya nemu, saya bakal serok ya guys. Oke, perburuan pertama, saya ingin mencari yang baru-baru di Alfamart nih. Saya lagi ngecek di Alfamart. Siapa tahu di sini ada yang saya incar. Kita lihat di sini ada apa nih guys. Oh, matchbox-nya sudah matchbox yang kemarin-kemarin nih guys. Tapi di belakang saya lihat ada penampakan si Mazda Altazam yang merah, ini seri terbaru nih, auto jam ini guys. Kemudian di belakangnya adalah Jeep Renegade warna orange, ini sudah baru lagi nih guys. Lot 2024 sudah mulai membanjiri lagi nih. Oke, karena saya tidak mencari yang di sini, saya skip aja. Kita pindah ke tempat yang lain lagi. Ya, ini Alfamart-nya seperti ini guys penampakannya. Waduh, ada penampakan dari set Montris Mini. Ini ada Austin Mini Fan di belakangnya sih. Ada ini guys. Satu set langsung kebuka aja ya. Oke, kita pindah lagi ke Indomaret nih guys. Di Indomaret ada apa nih? Saya lagi mencari yang enak. Ini yang vintage ini guys. Kebetulan saya melihat BMW di sini ada dua biji di belakangnya juga tuh. Dan ini BMW lagi. Wah, saya masih mencari yang merah di sini, belum ketemu guys. Ini sudah mulai masuk lot P ini guys. Oke, seperti ini penampakannya ya BMW-nya. Saya cari yang Porsche dulu ya. Oke, sekarang saya ke gantungan di supermarket. Bukan nih, Matahari. Ini sudah saya update kemarin. Kalau kalian nonton vlog saya, ini saya bocorin kemarin saya nemu apa aja di sini guys. Kalau kalian follow channel ini, subscribe channel ini, pasti tahu guys, saya sudah bocorin ada apa di sini guys. Nah, ini ada Volkswagen baja, kemudian di belakangnya ada apa lagi nih guys. Saya cepet-cepetin aja ya karena panjang banget nih. Ini penampakannya seperti ini guys. Ah iya, ada sih Mustang Boss, kemudian ini Corvette yang kesekian kalinya, yang sebelumnya dia nongol di Marapin. Dan ada Pajero lagi. Pajero-nya cukup banyak di sini. Kalau saya kemarin bocorin ada 6 gitu. Nah, ini proses penemuannya ya. Benar-benar ini tempat kayaknya lagi di restock ulang. Jadi barang yang lama ditarik semua, dimasukin barang dari Loki 2023 ya. Masih ada ini Jeep si Landing. Pajero-nya masih ada. Ini juga Toyota Fan. Kemudian kita lihat di sini ada, nah belum beruntung. Masih belum beruntung guys. Jadi oke, kita skip aja ya. Kita tidak ada sini ya. Landingnya masih ada. Saya masih penasaran apakah di sini ada sih. Wah, ini dia nih guys. Ini kemarin saya ofokan bahwa ini saya skip ya guys. Jadi ini saya nemu cuma satu di sini. Tidak ada yang lain lagi. Banyakannya yang seri ini apa sih, Mitsubishi Pajero nya banyak, Landing nya banyak, ini cuma satu. Oke, seperti ini guys, dan harganya sekarang sudah cukup mencekik leher nih, 34.900 ya guys. Agak berhitung sekarang kalau saya nemu, karena pernah nemu, jadi sekarang kalau nemu saya nggak sikat, saya akan nyepoin ke teman-teman. Jadi kalau kalian subscribe channel ini, pasti akan tahu ada update apa di tempat tertentu gitu ya guys. Iya, seperti ini guys pemandangannya. Oh nih, tadinya banyak nih, ada 4 nih. Ini apalagi nih, ini banyak banget dan tidak ada yang kenyal-kenyal di situ. Yeay. Ini saya taruh lagi ya. Oke, kita pindah-pindah. Nah, bajabak yang tadi nih guys, kalau saya bajabak di sini ada 2 nih guys, masih satu masih ngumpet ini. Nggak tahu ini ada berapa box nih dimasukin di sini. Kalau dalam satu gantungan gini biasanya sih antara 3 sampai 4 ya, karena ini masih banyak banget. Entah saya terlambat atau memang sudah disortir, saya nggak paham ya. Jadi teman-teman kalau memang waktu itu mencari, mesti langsung sini, mesti akan dapat nih, setelah dapat info dari saya. Oke, seperti ini ya. Wah, bukan apa-apa. Datsun yang ungu tidak nampak di sini. Kemudian apa lagi ya? Satu lagi yang nggak nampak di sini adalah apa ya?
Kayaknya ini gini guys. Okay. Seperti ini ya guys. Benar-benar saya tinggal aja ya. Saya cukup infoin aja ke teman-teman aja ya. Nih pejabatnya masih ada nih guys. THR nggak pernah ada yang mau nih guys. Padahal sebenarnya cukup cakep nih THR-nya. Pejabat. Iya seperti ini. Wow, okay. Ya, saya tinggal semua ya. Buat yang subscribe channel ini dapat info mesti menarik ya. Oke, ini kotak kuning ini adalah di alpha. Biasanya kalau udah kayak gini kita harus tunggu dulu ya. Oke, kita pindah ke alpha yang lain lagi. Saya suka ngecek biasanya di belakang kasir itu ya, di bawah-bawah itu ada apa nih guys. Tapi sini kayaknya nggak ada apa-apa nih guys. Oke, kita pindah ke gantungannya. Sekarang di sini saya melihat ada apa nih guys. Ini dia seri Matchbox Mini Cooper. Ini ada yang merah, ada yang biru, kemudian di belakang ada yang warna putih. Ya, nemu juga akhirnya ya guys. Bersabar saja, mesti kan nemu. Yee, tidak perlu buru-buru. Kalau emang rezeki nggak akan kemana. Kalau nggak nemu ya udah. Ya, kita pindah ke tempat yang lain lagi. Dan sekarang saya ada di Indomaret. Naiso. Kebetulan dapat info dari teman ini Naiso restock nih hari Sabtu minggu lalu. Ini saya datangnya di hari Minggu, guys. Nah, itu kira-kira ini kenapa kan itu? Wah, ada order siapa itu? Kalian di sebelah sini ada apa nih? Ada yang warna merah, ini saya Lot N ya, bukan Lot K. Nah, ini ada Lamborghini. Tinggal aja. Kalau kalian mau ngumpulin sebenarnya sih paling enak sih. Nah, itu ya harganya 21.000. Katanya lagi diskon 36% trip marketing kali ya. Karena sebelumnya dia jual juga di harga segitu ya. 19.000, 20.000, 21.000. Nah, itu emang enak sih. Untuk dari mobil basic ini tuh. Ini, nah, ini cakep nih. Cuman badan nggak suka ya. Saya sudah kenyang juga, jadi saya skip aja. Ini juga dari ada Porsche 935 ini cakep. Serok aja ini satunya seperti tulisannya. Oke, saatnya kita pindah ke tempat yang lain lagi. Sekarang saya ada di Indomaret nih guys, dan lihat ada penampakan firman ya auto system lagi nih guys, yang terbaru. Belakangnya ada apa nih? Ini adalah Lincoln Intercontinental, mobilnya James Bond. Maaf saya batuk. Oke, ya, James Bond cakep nih. Kalau kita lihat di Hot Wheels yang lama-lama ada nih seperti ini. Dan ini baru nongol di Matchbox warna hitam. Kita cek yang lain lagi, apakah ada yang menarik gitu. Intinya, wah ini vintage yang Porsche. Akhirnya saya nemu juga setelah saya mencari kesana kemari. Seri ini memang dibilangnya nggak bagus, tapi tetap aja saya nyarinya kesusahan loh guys. Gila ini emang beneran. Jadi ini saya anggap susahnya karena saya setiap datang belum tentu nemu, dan kebanyakan sudah pada diborong guys, pada disikatin semua. Entah itu suara panggil ya kali ya. Jadi sekarang kita pindah lagi. Ini ada di Indomaret kesekian kali saya berkunjung guys. Tidak ada menarik di situ, Matchboxnya tidak ada yang baru. Coba kita cek di sebelah sini. Nah, wah, masih ada tulis. Tapi yang konsepnya lagi. Yes, di sini guys, belakangnya juga masih ada yang seperti ada yang menarik di sini, kira-kira ada apa ya? Coba kita lihat. Nah, ada BMW 2002 sama seperti ini. Base-nya plastik juga nih guys, kita skip aja. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada Lamborghini Miura, sudah tertarik juga. Sebenarnya sih siapa yang ngumpulin tapi saya ada rasa tertarik. Dan ini yang menjadi kejutan di sini. Oh, akhirnya saya nemu juga. Kata orang-orang hard to find. Emang bener sih hard to find. Saya lihat tadi udah senang nih saya. Oh, dapat satu lumayan. Walaupun kartnya agak kandung ya. Yowes, kita sikat aja. Kita menuju ke kasir. Dan langsung kita bayar. Yuk. Saksikan di vlog berikut. Saya akan review hasil hunting saya. Halo guys, saatnya kita bahas hasil hunting saya minggu ini guys. Kebetulan yang lagi ramai adalah seri ini guys. Ada di Matchbox ada seri Mini Cooper. Ini ada sekitar 6 seri seperti ini guys.
Dan yang saya temukan, yang warna putih ini yang baru saya temukan ya. Kalau dilihat dari castingannya, sebenarnya sih ini ada yang satu lagi warna hijau seperti ini. Saya belum nemu guys, yang warna hijau ini. Kayaknya memang banyak yang suka itu, karena dianggapnya hot item. Kalau yang seri ini sebelumnya sudah pernah nongol, jadi ini merupakan pengulangan casting ya. Jadi dianggapnya sudah pernah ada. Bentuknya sama, bannya sama, dan tidak ada yang berubah dari sini ya. Mungkin kalau kalian penyuka seri Mini Cooper, bisa sih dikoleksi satu set nih guys. Cakep semuanya, kartunya cakep nih guys. Cuman tinggal ngumpulin 6 biji ini guys. Ada Austin Mini Cooper yang di atas nih, kemudian ada Austin Mini Fan, yang ini Mini Cooper Cabrio, Mini Cooper S, ini Mini Countryman, dan Austin Mini Cooper. Sama ini guys, dua ini sama, yang satu putih, yang satu hijau. Kalau kalian suka serok, kebetulan saya baru dapat yang warna putih ini guys, belum nemu yang warna hijau. Yang lainnya sudah ada, tapi nggak akan saya bahas. Saya cukup kumpulin satu set aja buat panjangan aja ya. Dan ini nggak akan saya halus, sayang soalnya kartunya cakep. Saya penyuka diecast dengan ada kartunya gini guys, jadi nggak akan saya halus. Oke, yang kedua adalah seri ini guys, seri Hot Wheels Vintage yang sudah mulai masuk di Indomaret. Berapa tempat yang saya sambarin, saya baru nemu yang ini 1970 Porsche 911. Yang belum saya lihat adalah Mercy-nya yang warna putih. Yang BMW saya udah pernah lihat. Corvette saya juga belum lihat. Corvette kabarnya base-base ya guys. Yang ini, Porsche ini, base-nya plastik. Sayang sekali, cuman tampunya keren, bannya keren juga. Oke, desainnya sih keren ya, desain kartunya juga keren. Cuman karena ini adalah produksinya Thailand, jadi kartunya melengkung-lengkung, tidak bagus. Ini adalah produksinya si Thailand. Seperti ini guys. Ini Corvette saya belum pernah lihat, BMW udah beberapa kali. Ini belum pernah lihat. Ini kemarin nemu barengan sama si Porsche, Camaro ya. Ini saya nemu. Ini menemu sekali juga. Dan ini saya juga nemu seperti ini. Ah, ini aja banget nih guys. Kabarnya ini adalah susah ditemukan karena ini casting Camaro yang sesungguhnya. Dimana dia adalah base besi, base-nya besi. Oh, dan open cup. Bunyi kedengeran ya, cakep banget. Tambu Edelbrock sudah lama tidak muncul, sekarang muncul lagi ini Edelbrock. Camaro ini juga dulu selalu nongolnya dengan base besi dan cupnya bisa dibuka. Berapa kali nongol yang baru-baru, dan di basic juga cup ini kemarin sudah mulai yang plastik-plastik dan cupnya nggak buka, orang tidak berminat. Dan sekarang ketika ini adalah base besi dan plastik, open cup, maka dikejar-kejar lagi ya. Ini kabarnya susah dicari, walaupun ini bukan chase car ya sebenarnya. Kalau di bilang sama si Lamley, ini chase car, cuman ada yang menganggapan bukan chase car karena ini 66 bukan 06. Gak apa-apa, setiap orang punya anggapan sendiri ya. Terserah kalian mau ngambil ini apa, cuman ini memang susah banget nyari. Berapa kali saya nyari, baru melihat ada penampakan di Indomaret, dan akhirnya saya share juga. Nanti kalau nemu lagi, bakal saya share nih guys, seperti ini guys, lumayan cakep nih. Wuih, dengan 55.000 dengan base besi dan lengkap, cakep. Dan karena susah dicari, makanya wajib serok. Cuman kalau kalian gak suka, jangan serok ya, biar saya aja yang nyerok. Itu hasil hunting saya minggu ini. Cukup lumayan lah, ibarat kata ini saya benar-benar nyantai aja nyarinya. Tidak perlu apa ya, kalau nggak nemu ya udah, saya sih prinsipnya gitu aja. Tapi kalau nemu ya bersyukur gitu aja ya, dimudahkan nih dapet campurnya. Semoga nanti dimudahkan lagi untuk nemu yang hijau ini. Dan seri yang Porsche yang ini saya belum nemu guys. Porsche seri yang masuk di Alfamart saya belum nemu. Berapa Alfamart saya samperin, belum pernah ada penampakan. Jadi saya akan coba berburu lagi, siapa tahu minggu depan saya lebih beruntung lagi mendapat
si Porsche series ini. Oke, gitu aja vlognya. Terima kasih yang sudah nonton. Kalau ketemu ini, di skip, kabarin saya biar saya share. Oke, bye.